Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Jumpa lagi di channel JK Kontraktor, channel yang membahas seputar bangunan dan kreativitas. Di kesempatan kali ini, saya ingin mencoba memotong keramik dan granit menggunakan mata peso seperti ini. Dan untuk spesifikasi dari mata peso ini, untuk diameternya 110 mm dengan ketebalan 1,4 mm. Peso ini dapat digunakan untuk pemotongan kering maupun basah. Untuk mengetahui batas maksimal penggunaan, tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Nanti saya akan berikan contoh mata peso seperti ini yang bekas ya. Oke, selamat menonton. Kita pasang terlebih dahulu peso potongnya ya teman-teman. Saya di sini menggunakan
ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi teman-teman seprofesi. Dan jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.